Halo guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini gue akan mereview film yang lagi hype di Indonesia, yaitu film Gundala. Belajar buat ngurus hidup lo sendiri. Itu adalah trailernya film Gundala. Oke, gue akan mereview langsung film Gundala menurut gue. Tapi pertama-tama, gue mau ngasih info sedikit kalau film ini disutradarai oleh Joko Anwar dan diproduksi oleh Bumi Langit Studios yang memang memiliki hak intelektual terhadap karakter Gundala ini. Oke, gue akan mereview dulu dari yang menurut gue salah satu aspek paling penting, yaitu alur ceritanya. Menurut gue, alur cerita film Gundala ini tidak berbelit-belit, tapi agak sedikit rumit. Filmnya ini menceritakan dari Gundala tuh masih kecil, atau karakternya di film ini Sancaka nama karakternya. Jadi Sancaka itu nama karakternya, nama hero-nya itu Gundala. Nah, jadi menurut gua alur cerita filmnya ini nggak terlalu rumit ya. Jadi dari kecil Sancaka ini ceritakan sampai dia besar, latar belakang cerita tuh cukup jelas. Ceritanya cukup straight to the point dan sebenarnya ringan-ringan aja untuk ditonton, karena nggak perlu terlalu banyak mikir. Jadi kita tinggal duduk manis, nonton, perhatiin videonya, nggak usah cetan, dan apalagi teleponan, apalagi datang telat pakai flash, itu nggak perlu. Oke, menurut gue sendiri cerita sepanjang film, ceritanya itu mengalun cukup bagus, sangat menghibur ceritanya, tapi gue sedikit kurang suka dengan endingnya yang menurut gue cukup langsung ngebikin ngedrop. Karena ceritanya tuh setelah klimaks, dia itu langsung drop begitu aja, tanpa ada after climaxnya. Jadi itu setelah klimaks, udah gitu. Langsung ada scene terakhir yang emang agak gantung, terus selesai gitu. Di sini gue gak mau terus ceritakan karena gue gak mau spoiler, dan memang gak boleh spoiler, pastinya. Ada hashtagnya, Patriot gak spoiler. Oke, berikutnya, film yang dimainkan oleh 1800 lebih pemain ini memiliki alur sinematografi yang menurut gue oke banget. Jadi pergerakan kamera, angle-angle shot yang dipilih oleh sutradara Joko Anwar ini bener-bener oke banget menurut gue. Set yang dipilih juga itu oke banget. Gue nggak tahu nyari di Jakarta di mana, atau mungkin nggak di Jakarta juga, mungkin di beberapa tempat di luar Jakarta pasti ada juga. Dan gue suka banget sama warnanya. Warnanya menurut gue sedikit mirip agak-agak The Red banget sih. Cuman menurut gue masih tetap aja beda. Pemilihan warna, sinematografi, dan angle-angle shotnya tuh menurut gue keren banget. Color gradingnya tuh mantep. Jadi buat yang nonton film Gundala, siap-siap aja matanya dimanjakan oleh visual dari film ini. Untuk segi visual, sinematografi, dan warna, itu menurut gue udah oke banget. Selanjutnya yang akan gue bahas adalah VFX-nya. Nah, VFX ini atau CGI di Indonesia itu masih apa ya? Masih banyak orang yang optimis, banyak juga yang pesimis. Gue sendiri di sini sebagai seorang dosen yang bidangnya ngajarin di bidang compositing dan visual effects, menurut gue film ini udah oke banget untuk level Indonesia. Oke, tapi agak-agak kentang lah. Gue akan sedikit banyak kritik dan komentar di bagian VFX ini, karena menurut gue di awal-awal filmnya banyak background matte painting yang menurut gue dia nggak masuk atau kurang pas. Jadi sepanjang film yang gue perhatikan adalah banyak shot dengan visual warna yang cukup kontras, tapi matte paintingnya atau background yang dipasang setelah dihapus green screen, dipasang background baru, menurut gua itu backgroundnya gak terlalu pas, kontrasnya kurang, terus juga kurang detail. Terus juga ada satu scene yang kalau kalian nonton, dia malam-malam di atas gedung menggunakan green screen juga, terus diganti sama gambar kota, tapi tuh kayak cuma satu gambar tok, terus digoyang-goyangin gambarnya. Itu menurut gue sayang banget, karena harusnya bisa jauh lebih baik sih dari itu. Terus untuk efek petir,
Gundala ini punya kekuatan dari petir yang gue tangkap ya. Dan menurut gue VFX petirnya itu cukup oke lah. Walau ada beberapa bagian yang gue ngelihatnya agak-agak aneh, terutama di bagian glow-nya. Jadi kan kalau petir tuh ada glow ya, ada sinar biasnya gitu. Dan di titik dimana dia nyambar itu tuh titik bakar yang paling terang kan logikanya. Tapi tuh ini nggak seperti semestinya gitu. Jadi logika kita sebagai penonton untuk menganggap itu real itu agak kurang jadinya. Tapi so far VFX film Gundala ini udah oke banget menurut gua. Dan untuk informasi kalian, VFX di film Gundala ini banyak dikerjakan oleh Quantum Creation FX yang berada di Los Angeles. Dan ada juga beberapa anak bangsa pastinya mengerjakan VFX film Gundala ini. Gua yakin banget pasti ada. Harus ada. Oke, setelah VFX gua mau ngebahas sedikit soal lagu. Jujur gue kurang ngerti soal lagu, jadi gue gak bisa terlalu berkomentar tajam atau detail. Tapi menurut gue lagunya udah oke. Setiap scene atau setiap keadaan dimana lagi senang, lagi sedih, lagi takut, lagi ribut, itu menurut gue lagunya udah enak banget, nyaman-nyaman aja untuk didengar. Gak ada yang terlalu besar atau terlalu kecil, menurut gue pas-pas aja. Cukup nyaman untuk menikmati lagunya, oke lah film Gundala ini. Oke, jadi secara keseluruhan menurut gue film Gundala ini oke banget. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, buruan nonton karena masih hangat banget di layar bioskop Indonesia. Jadi kalian harus nonton film Gundala ini, jangan sampai kelewatan aksinya di bioskop. Dan share to your friends. Sampai sini aja review gue kali ini tentang film Gundala. Semoga perfilman Indonesia semakin maju dan semoga Bumi Langit Cinematic Universe bisa sukses di pasar Indonesia dan di pasaran internasional. Gue bener-bener nunggu film-film berikutnya seperti Godam, Sri Asih, dan karakter superhero lainnya. Oke, guys, sampai di sini aja review gue tentang film Gundala. Jangan lupa subscribe channel gue and see you in the next video. Ciao!